Max Coffee siap merebut pasar penikmat kopi di Indonesia. Dengan omzet yang terus melonjak tiap bulan, Max Coffee menargetkan akan membuka 50 gerai baru di seluruh Indonesia. Sejak dibuka pada April 2015, gerai kopi Max Coffee makin giat bersaing di dunia bisnis coffee shop. Demi menarik minat dan antusias masyarakat untuk datang ke gerai mereka, Max Coffee mendesain gerai kopinya dengan berbagai tema yang menarik perhatian pelanggan. Selain itu, gerai mereka didesain senyaman mungkin agar bisa jadi tempat rehat dan berkumpul para pecinta kopi. Dalam mengatasi ketatnya persaingan gerai kopi, Max Coffee menyediakan belasan jenis dan variasi rasa kopi terbaik. Tidak hanya itu, setiap 3 bulan sekali Max Coffee akan meluncurkan produk varian kopi terbaru. Upaya ini dilakukan agar pelanggan Max Coffee tidak bosan dengan rasa yang sudah ada. Kita menyiasati itu dengan membuat produk-produk baru, inovasi-inovasi baru setiap 3 bulan. Itu bertujuan biar customer kita pun juga tidak bosan dengan produk-produk yang sudah ada. Jadi setiap 3 bulan pasti kita akan mengeluarkan varian-varian baru yang harapannya adalah bisa mendatangkan customer ke kedai-kedai Max Coffee di sini, outlet-outlet Max Coffee. Sejak hampir setahun, pelebaran sayap usaha Max Coffee telah berkembang pesat. Ratusan gerai telah dibuka di berbagai tempat. Max Coffee tidak hanya membuka gerainya di pusat perbelanjaan modern, namun mereka membuka gerai di rumah sakit, gedung perkantoran, dan areal istirahat di sejumlah jalan. Di tahun ini, Max Coffee telah membuka 30 gerai kopi di seluruh Indonesia. Max Coffee berencana membuka 50 gerai tambahan pada akhir tahun 2015. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat, Max Coffee akan membuka gerai baru di kota Ambon, Kupang, dan Pulau Buton. Sejauh ini kita sudah mempunyai 33 gerai di seluruh Indonesia. Kedepannya sampai akhir tahun kita akan membuka sampai dengan 50 gerai di seluruh Indonesia. Mungkin nanti kita juga kalau misalnya lebih banyak di kota-kota besar, kita pun juga akan masuk ke kota-kota yang mungkin bisa dibilang lebih lebih dalam gitu. Kita nanti tahun depan kita akan buka di Ambon. Kita juga sudah membuka di Kupang dan di Pulau Buton, dan tentunya masih banyak gerai-gerai lagi yang akan kami buka di penjuru Indonesia. Ekspansi bisnis Max Coffee ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan penjualan produk kopi mereka. Selain itu, dapat mendukung tren gaya hidup penikmat kopi di seluruh Indonesia. Jan Anwar, Muhammad Rianto, Berita 1, Jakarta.